Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kerangka ini, 14 hari ke depan, semoga pemerintah membalas surat kami. Tapi kalau tidak membalas, kami akan melakukan langkah-langkah hukum berikutnya begitu. Harapan kami ini sebenarnya supaya minyak goreng yang menjadi bagian dari industri tata kelola di perkebunan sawit kita, industri sawit kita, menjadi lebih baik, menjadi industri yang baik dan memakmurkan ke banyak orang.